تكون في قمة المتعة والإثارة بين الفريقين بعدما يقارب 23 سنة وسبعة أشهر من موقعة ملعب مورومبي في ساو باولو البرازيلية. عندما pertandingan yang diprediksikan akan berjalan cukup sengit, akan dilangsungkan oleh sang mega bintang Cristiano Ronaldo pada partai puncak kompetisi King Salman Club Cup, melawan raksasa Arab Saudi juga yakni Al Hilal. Melihat sang lawan Al Hilal sendiri, memang di atas kertas sangat diunggulkan ketimbang skuad dari Al Nassr sendiri, namun jika kita melihat dari Cristiano Ronaldo yang memiliki mentalitas baja saat bertanding di partai final, bukan tidak mungkin, Al Nassr lah yang akan segera mengakhiri puasa gelarnya berkat sang goat tersebut. Ia bisa dikatakan walaupun Al Hilal unggul secara kapasitas pemain bintang, dan efektivitas permainannya, akan tetapi untuk mentalitas pada pertandingan final, Al Nassr masih di atasnya, ia bukannya apa-apa, Al Nassr memiliki seorang Cristiano Ronaldo, di mana semua orang sudah pasti mengetahui, bagaimana kualitas Ronaldo terutama saat di pertandingan final. Dengan kata lain, Cristiano Ronaldo memang memiliki catatan yang begitu sangat impresif sekali ketika bermain di final, beberapa nama pun memberikan dukungan dan sekaligus menjelaskan betapa gilanya Cristiano Ronaldo, ia tak lain yakni Zinedine Zidane dan Carlo Ancelotti, adalah saksi hidup, betapa mengerikannya Ronaldo saat bertanding di final. Ya baik Zidane ataupun Ancelotti, mereka berdua pernah sama-sama melatih Cristiano Ronaldo, di mana kedua pelatih tersebut juga pernah merasakan gelar juara bersama Ronaldo di Liga Champions Eropa. Ya Zidane saat bersama Ronaldo, mereka berdua pernah menjuarai 3 kali Liga Champions secara beruntun yakni pada periode tahun 2016, 2017, 2018. Dengan hal tersebut, Zidane sangat mengetahui betul bagaimana Ronaldo saat bertanding di final. Statistik berbicara untuk diri mereka sendiri, dia adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, orang-orang selalu meremehkannya ketika bertanding di final, namun kontribusinya lebih nyata, ucap Zidane dilansir dari halaman resmi Real Madrid. Nah untuk Ancelotti sendiri, memang dirinya hanya satu kali merasakan gelar juara Liga Champions bersama Ronaldo, yakni pada periode tahun 2014, akan tetapi dirinya sangat mengetahui betul, bagaimana mentalitas yang dimiliki oleh Ronaldo, terutama saat pertandingan puncak. Cristiano Ronaldo adalah pemain fantastis dan profesional. Saya pun dulu bilang ke Zidane, berikan dia kebebasan di lini serang, jangan biarkan dirinya kaku dengan formasi, berikan dia kebebasan, dia bisa menciptakan gol dari situasi apapun, ucap Ancelotti seperti apa yang dilansir dari Sky Sport 2014. Dari ucapan mantan pelatih dari yang pernah melatih Ronaldo tersebut, memang di atas kertas Al Hilal masih unggul dengan memiliki dominasi permainan yang besar, namun Al Nassr masih mempunyai seorang pembuat keajaiban di final yakni Cristiano Ronaldo. Nah setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.